RW 3 RW 5 RW 5 RW 6. Anak-anak pamit itu. Oke, kalau kamu kelompok kamu nggak bawa ginian, tapi ini kalau dari lawanmu, bagaimana nasibmu kalau ini naik di punggungmu, kebacok dengan golok ini? Itu ada taman nongkrong sana semua. Kamu rawat dekat gang kerupuk itu? Jauh amat bro. Sampai ke sini-sini lu yang nyerang ya? Monitor ya? Iya, anak-anak Tayem sama Depok Timur. Oh, masih ya, saudara istri aku. Ya. Katanya ulang tahun tuh ya? Kata dia motor ulang tahun ya? Sekarang lu susu. Oh iya? Iya. Oke okay, ya? Itu jangan bocor. Siap, gerak. Anak-anak pamit itu. Kamu anak pesantren, siapa yang pesantren? Yang mana yang pesantren? Kamu di sini tuh sering rawa mana itu rawa panjang? Kampung Rawasari. Kampung Rawasari tuh sering berantem. Masa nggak tahu apa? Kamu alasan dan bengek. Nggak berlaku buat saya. Mau begini terus, yang saya tangkepin di ujung sana dulu. Anak Rawasari juga. Ditangkepin Jagor sama Pak Tulus yang lain. Tawuran juga. Sekarang kelompokmu sudah ketahuan membawa senjata tajam. Berikut motornya ditinggal. Entah itu dari lawanmu atau dari kelompokmu. Saya hargai kau mondok di pesantren itu luar biasa. Tapi tinggal laku bukan seperti ini. Walaupun malam minggu tidak seperti ini kalau anak pondokan. Zona di pondok. Saya juga merasa ngebatin, Pak. Enggak masuk akal. Kemarin aja yayasan. Ada gas di dapur hilang, dudunya ke santri kan emang di situ santri tuh. Doang dudunya ke santri. Ya aneh nih keterangannya nih. Yayasan nuduh bareng kecurian kepada santrinya. Iya, tapi yang nuduh bukan yayasannya, satpamnya. Satpamnya? Kamu yang dituduh? Enggak, mana santri juga. Jadi kamu juga termasuk? Iya. Kelakuanmu kayak begini ya bisa jadi dituduh. Enggak, santri itu harusnya gimana sih? Mana? Lewat mana? Ngomong sekarang, ngomong. Ayo, tawuran dengan anak mana? Ngomong. Bulak Barat, Pak. Kamu dari mana? Asli Amurawa. Amurawa lawan? Lawan Bulak Barat. Ini saya baru malam ini jadi nama dia. Kalau malam-malam minggu kemarin saya nggak tahu. Kenapa kamu malam ini mau ikut? Diajak, Pak. Diajak sama sana, sama temanmu di anak Rawa Barat? Enggak, saya teman saya di Amurawa semua. Lah iya, diajak. Kau? Siapa? Diajak juga? Atau yang kemarin sudah pernah diamankan? Bukan kamu? Ini setiap minggu lihat masyarakat, kan? Mas, setiap minggu di sini ya? Iya. Tuh, saya melindungi mereka dari kelakuan-kelakuan kamu. Kamu dulu? Saya bisa, Pak. Berdua dia doang nih. Kenapa? Kurang tahu, Pak. Saya bisa. Kenapa orang masjid itu tinggal di sini? Nongkrong di taman semua. Itu ada taman nongkrong sana semua. Kamu rawat dekat gang kerupuk itu? Jauh amat, bro. Sampai kesini-sini lu yang nyerang ya? Dipondokin orang tuanya.
di sebuah pemondokan mempelajari agama, memperdalam Al-Quran, kelakuan masih berantem, tawuran. Jangan kon berlindung ya. Saksinya sudah jelas, tawuran melulu. Sudah pernah diketemu dengan petugas juga, sudah pernah bonceng tiga. Sekarang nanti saya kunjungi pesantrenmu. Di sana anak ada apa? Yang seperti kamu katakan tadi, apakah benar? Pihak yayasan sering kehilangan, diduga murid-muridnya yang ngambil, benar enggak? Sekarang juga sekaligus mau menanyakan bagaimana kondisimu di sana. Pantas enggak malam kayak begini ketawuran? Enggak pantas? Kenapa kau lakukan? Nafsu, Pak. Nafsu? Di pesantren salah satunya menjadi orang sabar, mengendalikan nafsunya harus betul-betul ditekan, sabarnya harus betul-betul lebih dari kita. Percuma nanti orang tuamu itu berharap banyak kau menjadi Pak Ustad, kau jadi apa, ahli Quran. Coba ya, terus gimana kalau mereka tahu yang kau lakukan tawuran? Hah? Malu nggak? Malu? Orang tuamu tinggal di mana? Di Kampung Rawa. Orang dekat sini ternyata. Solidar dengan teman. Iya, solidar itu hal-hal yang baik. Nyantuni anak yatim, bekerja, ngerjain, kerja bakti, bersihin got itu solidar. Solidar bawa sajam. Mana sajamnya tadi? Coba. Bawa motor kelompoknya bawa sajam, coba. Bukan kelompok saya, Pak. Ya. Kelompok saya nggak ada yang bawa gituan. Oke, kalau kamu kelompok, kamu nggak bawa ginian, tapi ini kalau dari lawanmu, bagaimana nasibmu kalau ini naik di punggungmu, kebacok dengan golok ini? Makanya apa? Solidar tidak harus dilakukan apabila melakukan hal yang buruk. Apabila ketemu lagi ke saya, ya nanti kita bawa aja ke polsek, nginep lah di sana, bersih-bersih polsek. Sekarang sajam ini tidak ada padamu, saya tidak bisa membawa kamu ke sana. Sekarang kamu push up dulu aja, 100 kali. Ya, coba. Barang-barang. Itu tiap malam minggu ya, Pak? Iya, kan minggu kemarin. Pasti ya? Nanti kita kesini, Pak. Kalau takut ya nanti kita bagus. Jam berapa bisa main? Masih jam segini ya? Kemarin jam 1 mulai. Jam 1 mulai. Rombongan ya? Rombongan perawat itu. Dari Bojonggede ada laporan di Kotornada, daerah jalan raya ke Citayam ini, anak-anak tawuran, dikejar-kejar sama anggota kita. Namun dia sudah sebagian banyak melarikan diri, 3 orang bisa diamankan dengan barang bukti 1 sajam. Namun 1 sajam berikut pecut ini bukan miliknya, dia mengaku bukan miliknya. Ini apa lagi? Ini teman-teman yang tadi. Ya kan yang tadi kan? Nah, ini mana bener kan yang tadi? Kemana mau pulang? Ah, ini lagi. Kamu mau minum jeruk tadi di sini? Minum jeruk belum? Minum tadi di sini. Jangan. Kamu malak kopi tadi di sini kan? Temanmu kan? Sama kamu juga ini. Situ. Sana. Malak lagi. Jadi tadi sudah diamankan 3 orang kelompok Rawa Barat. Kamu Rawa Barat ya? Kampung Rawa, Pak. Kampung Rawa? Iya. Kayaknya Kampung Rawa kan sama kan? Berantem sama mana tadi? Tawuran sama kelompok mana? Itu gang situ. Gang ini, Blok Barat. Blok Barat? Kok itu mulu lawannya? Dia ngajakin mulu, Pak. Dia ngajakin mulu? Iya. Kamu tadi bahasa jam? Enggak, Pak. Kamu bahasa jam? Enggak, Pak. Bawa apa? Bawa ini, Pak. Apa? Bambu. Bambu.
data masyarakat itu tiap minggu, tiap malam minggu ngajakin mulu masalahnya ya? Iya, terus kamu layanin gitu ya? Iya kan. Terus janjinya di sini? Iya. Janjinya di sini? Iya. Terus besok mau kesini lagi? Enggak, Pak. Siapa provokasinya? Provokatornya siapa? Orang sononya tanya ngajakin mulu. Kadang lagi main game, nge-WA-in mulu. Dengerin, kalau diajakin kan nggak mau kan nggak terjadi toh? Iya, Pak. Kenapa diajakin mau? Gengsi? Iya. Lah apa kalau diajakin terus nggak mau kalau nggak gengsi namanya? Terus disangka nggak berani kan? Jadi terus akhirnya berani begitu? Iya. Ulangi lagi nggak? Nggak, Pak. Ketemu lagi bagaimana? Diapain? Terserah, Bapak. Terserah ya? Iya, Pak. Oke. Oke ya, saya ingat kata-katamu, ingat kata-katamu. Iya, ya. Sekarang pulang jalan kaki. Ya ini dikeluhkan oleh warga setiap malam minggu katanya. Walaupun tawurannya ada yang bawa bambu, tangan kosong, ada juga senjata tajam 1-2. Tapi ini sudah meresahkan di sini. Jadi terima kasih buat masyarakat, terima kasih ya. Iya. Lain kali halo mereka, halo. Jangan diem aja ya. Nanti saya datang lagi setiap malam ada di sini ya. Oke, Pak ya. Makasih ya. Ya, ya.